Oke, di sini ada Xiaomi Redmi Note 5 yang tidak ada tombol powernya ya guys, dan penggunanya kebingungan cara menghidupkannya. Di sini saya bisa contohkan dengan menyambungkan. Di sini ada 3 tombol. Tidak ada 3 tombol. Ini tombol volume up, down, dan tombol power. Dan untuk menghidupkan tombol, kita cukup sambungkan tombol power yang ini ke sini. Oke. Nah, ini kondisinya mati ya, guys. Bentar. Saya buktikan kalau dicolok charger. Nah. Masuk ya. Oke, kita langsung saja hidupkan. Saya contohkan dengan menggunakan timah ini ya, timah solder. Langsung kita coba. Kurang jelas ya, seperti ini. Tahan lama sampai ada getaran seperti itu ya, dan HP-nya sudah hidup. Oke, begitu kiranya menghidupkan Xiaomi Redmi Note 5 tanpa tombol.